di Belawan saya islamkan bulan lalu, hitam sekali orang India. 17 orang dalam satu bulan kemarin saya islamkan di kuliah subuh. Cina yang di apa sana? Yang pernah terjadi kerusuhan itu apa? Tanjung apa? Balai Karim, Tanjung Balai Karimun. Cina menyerah beberapa orang, 17 orang di Sumatera Utara dalam waktu satu bulan. Setiap hari, selalu setiap bulan saya mengislamkan orang. Kemarin di Batam dua Cina. Saya bilang maju kalian, saya makan dari kepala kalian. Kalian kalau sudah di masjid pura-pura seperti kucing basah kalian. Kalau di luar sana habis Nabi Muhammad kalian hina. Inilah munafiknya si kafirun kalau baru mau masuk Islam. Saya islamkan di Belawan, hitam sekali, tinggi besar orangnya. Ustaz, jangan dulu tutup. Kenapa? Ada yang mau masuk Islam. Mana yang mau masuk Islam? Saya Ustaz, tinggi sekali, berdiri ini. Saya tinggal tengok begini masuk. Berpikir saya, ini kayu bakar paling bagus. Kalau dimasak air pakai kayu, disorong-sorong begini, 50 kapir dibakar, ini kayu paling gagah. Ini yang akan bersaksi. Alhamdulillah, di kampung saya Manado, 51% sekarang muslim. Dari hasil kekerasan dakwah begini, yang dianggap benci-benci begini. Ini bukan benci, sayang. Justru yang menghalangi orang masuk Islam. Asyidaw alal kupar. Keras dengan kafir. Jangan dibalik. Jangan keras kepada mus. Beda ukuran jenggot, bidah. Beda ukuran kaki celana, masuk neraka. Memang di sana saya sudah baca di Al-Baqarah 158. Itu buka lagi, Ji. Al-Baqarah 258. Tidak ada, Ustaz. Al-Baqarah cuma 257. Begitu dibuka, apa bunyinya? Malaikat Ridwan sudah menyiapkan sentimeter. Begitu orang Batak meninggal, wafat di pelataran kiamat, suruh maju satu. Belum masuk surga, diukur dulu jenggot diukur. Berapa panjang? Ini panjang sekali. Surgamu paling di atas, dek. Kau, Yahya Waloni, cuma 2 senti di ruang tamu. Yang tidak ada sama sekali begini, itu surganya di dapur. Begitu mau melangkah lagi, sini, kaki celana belum. Ukur dulu. Tadi ya, lah. Diukur lagi kaki celana. Margana, ya, balak sutamura, polo surgana, masuk surga. Orang Batak, karena mayoritas orang Batak adalah Muslim. Tapi sampaikan kepada mereka, pendeta-pendeta itu. Hei pendeta, sudah lalai, menyerah sajalah, masuklah Islam, sunat kau. Ini kalau Yahya Waloni, kalau meninggal di akhirat, aman, gak ada yang komplain. Kau bagaimana Yahya? Tanya aja dia, jangan tanya saya. Sudah selesai tanggung jawab di pundak. Kau munafik, penjilat, yang tidak sayang kepada orang kafir. Malah dia bilang jangan sebut kafir. Kenapa? Menjaga nasionalisme. Di kantor jangan, di masjid wajib dakwah. Di kantor jangan, karena bukan kompetensimu. Kalau di kantor, biadil umaro, adilnya pemerintah. Itu yang kalian urus. Jangan urus dakwah. Urus saja adilnya pemerintah. Kan saya sudah bilang, jangan urus, jangan campur urusan dakwah dan jangan campur urusan pemerintah. Biarkan mereka urus negara ini dan umat bi adil umara bi ilmi ulama, ada porsi masing-masing supaya dunia ini tertib. Itu. Enggak usah motivasi orang bikin kelompok-kelompok Islam. Perhatikan baik-baik jamaah, kita mayoritas kafir. Tidak akan mampu mengalahkan kita kalau kita terorganisir. Ini susahnya apa? Pemerintah campur urusan agama, agama campur urusan politik. Ini yang bahaya. Orang bilang perang di Ambon dan di Poso, perang agama. Mana ada pernah ada perang agama? Enggak ada perang agama. Yang ada ialah Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Siapa bicara Wamena? Wamena, 16 tahun saya di Papua. Yang paling tahu psikologis orang Papua, saya yang paling tahu, saya pelihara beberapa puluh orang Papua di rumah. Dari sekolah tinggi teologi Calvinis menjadi UKI Papua, saya tampung di dalam rumah, tinggal dengan saya, Pendeta Abraham Audoma, Pendeta Samuel Imbir, Pendeta Andri Stu,
Pendeta Laurentius Renel, pendeta, banyak sekali pendeta-pendeta di Papua tinggal dengan saya. Secara psikologis, orang Papua tidak pernah beringas dan brutal terhadap pendatang. Kenapa mereka dikabarkan kemarin terjadi konflik, eskalasi konflik horizontal, dan kemudian banyak yang korban? Ini persoalan yang tidak bisa dimatematika secara teologis. Ini adalah persoalan poli. Silakan pemerintah yang urus itu. Gak ada urusan dengan ustaz. Ada ustaz di Bandung dipanggil polisi karena mengatakan orang-orang yang mati di TPS itu katanya karena diracun. Hey, jangan dulu mengedepankan itu, karena tidak ada data forensik yang mengatakan mereka diracun. Bilang saja mereka mati secara berjamaah. Padahal dalam Islam kematian itu very very secret. Very very secret. Allah secret. Itu rahasia Allah. Gak mungkin. Kalau logika sudah mampu menanggapi orang mati, berarti bukan rahasia Allah. Nah, ini tidak sesuai dengan logika, dengan pikirannya Allah. Tidak sesuai, tapi sesuai dengan pikiran manusia. Apa logikanya? Kok masa orang capek mati? Itu kalau pendakwah. Jangan bilang diracun karena belum ada data forensik.